aku ada check out Shopee lagi guys, ada free shipping di semua barang, jadi happy. Jadi di Shopee di Malaysia ini bisa payment by 7-Eleven ya guys, nunjukin barcode ini aja, nanti kita bayar senilai 73 ringgit 65 sen. Tapi kayak biasanya ya, aku beli itu karena keperluan. Beginian ini harus ditimbang dulu ya guys. Iya, apa? Tahunya kok gini kali? Gak jadi beli tahu ini aja. Ini.
gak enak lah pun. Nyicil. Hah? Nyicil kata tak kena uang sini kena KTP boleh ijazah. Nyicil ini tiga orang. Kalau dia kalau nyicil ni. Sama yang itu kapal api. Juga Allah urusin Allah. Kita wira-wira. Loro, kita bayar diri mas. Sama ini kok gak ero. Hari. Inti jasmine, passion fruit, black tea, passion fruit. Okay guys, gue udah segelap ini ya. Dan gue Wayan nggak bisa tidur. Kalian denger nggak sih ada nyanyi-nyanyian itu? Bener-bener ya. Hidup di kota ini kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Bisa tidur gue besok sebelum subuh udah harus bangun. Ini malam takbirannya orang India. Mereka lipa walian guys. Oh, gue udah mencoba merem-merem dari tadi. Dengan tuh gak bisa tidur karena ya berisik ya bisa dikatakan. Waduh ini udah yang ketiga woy. Aku sampai udah ketiduran kaget. Mati aku malam jam 12 gak tidur ini. Halo guys, good morning. Gak usah ini kali. Ini aku mau sarapan. Kopi. Gue mau part time guys. Gue sih gambut. Jadi di wilayah KLCC itu masih terus, masih lewat, pokoknya jauh lah. Makanya gue siap-siap pagi. Dan inilah mana ini ya. Weekend benar-benar masih gelap jam segini. Dan ini temen gue, dia udah update mau tunangan, lamaran aja kayak nikah ya gue zaman sekarang. Udah jam berapa ini, ayo kita sarapan. Mager banget mau sarapan keluar, males makan yogurt guys. Sebenarnya gue nggak berapa suka yogurt ya, tapi ya ini tuh jalan pintas biar cepet kenyang. Ini by the way asemin. Tapi soft sih, cuma kayak kenapa gue ngambil yang raspberry gitu loh, makin masam. Hmm.
tapi di bawah ini ada kayak yang buat purenya gitu. Gue cerita aja ya, kalau gue itu bakalan part time itu cleaning house guys. Yang perjam gitu loh, sejamnya itu 25 ringgit. Jadi kalau dirupiahin kayak yang 80-75 ribu rupiah lah sejam. Dan ini yang punya rumah itu request 5 jam. Jadi aku nanti intinya bentar lagi setengah 8 gitu, di orderin taksi sama bosnya. Sampai 9, 10, 11, 12, dan 1. Satu lebih gitu lah, gue biasanya baru keluar. Tergantung gue mulainya itu jam 8 berapa karena kalian nyampe sana itu gak tentu ya kan. Kesana sendiri itu berapa menit ya Wak? Macam dibayar lucu kan. Kerja dulu. Oke guys, ini aku mau buat Christmas tree. Satu apa ini? Yang cheese nih.